Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku seiman, Ramadan adalah bulan pelatihan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita belajar menjadi orang lebih baik dan lebih bertakwa atau lebih patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program puasa atau program-program di bulan puasa, di bulan Ramadan, sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi ada target sebenarnya, dan takwa artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu selama sebulan penuh perut kita dibiasakan puasa. Tenggorokan kita juga biasa puasa dari lapar dan dahaga. Syahwat kita juga terkontrol. Lalu kemudian dari sisi yang lain kita sibuk dengan beribadah. Itu namanya tingkat ketakwaan. Targetnya tentu bagaimana kita setelah Idul Fitri mengaplikasikan ilmu itu. Kita mulai misalnya dari amal yang paling ditekankan pada saat bulan Ramadan adalah puasa. Setelah puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunnah. Seperti misalnya dimulai dengan puasa yang pertama, puasa 6 hari bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shaumid dahr." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan, lalu diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Anda bayangkan saudaraku seiman, kalau seandainya Anda kerja di satu perusahaan, perusahaan mengatakan, kalau kamu bekerja full selama bulan Januari, ditambah 6 hari saja dari bulan Februari, berarti cuma 5 pekan kurang lebih bekerja, maka gaji yang kamu terima setahun penuh, 12 bulan. Jadi kalau Anda gaji 5 juta per bulan, Anda terima 60 juta langsung. Tidak bekerja 12 bulan, tapi hanya sebulan sepekan. Saya yakin semua pegawai akan berlumba-lumba, kalau perlu lembur untuk itu. Karena mereka punya cuti yang sangat banyak setelah itu. Ini rasionalnya. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia akan diberikan pahala puasa setahun penuh. Seperti 365 hari puasa non-stop. Itu juga dengan puasa Senin Kamis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya sungguhnya pada saat beliau ditanya, kenapa Anda puasa Senin Kamis? Beliau mengatakan, sesungguhnya amal-amal soleh dilaporkan ke langit pada saat hari Senin dan Kamis. Dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Ini juga tidak mengambil waktu. Anda memiliki satu pekan 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 7 hari. Allah cuma meminta 2 hari, Senin dan Kamis. Anda masih punya 5 hari yang tersisa. Dan 5 hari ini ada hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Silakan Anda buat janjian pada saat itu. Jangan ganggu 2 hari ini. Karena 2 hari ini adalah hari-hari yang mulia. Di mana amal-amal soleh dilaporkan ke langit. Dan kegembiraan berbuka puasa dengan keluarga di Ramadan. Kenikmatan merasakan menahan lapar dan haus di Ramadan. Bisa kita rasakan setelah itu. Itu juga puasa 3 hari setiap bulan dikenal dengan puasa Ayyamul Bidh. Tepatnya tanggal 13, 14, 15. Nabi SAW mengatakan puasa 3 hari setiap bulannya itu sama dengan puasa setahun penuh. Kita bisa bayangkan saudaraku seiman, 3 hari aja puasa, pahalanya 365 hari. Itu luar biasa. Ya, tidak berimbang antara pengorbanan kita dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala balas. Dan ini paling tepat dilakukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Idza kunta tasumu thalatha ayyam min kulli syahr fasum thalathu asyrata wa arbu asyrata wa khamsu asyrata." Hai Abi Dzar, kalau kau ingin puasa 3 hari setiap bulan, jadikan puasamu di 13, 14 dan 15. Itu juga dengan puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita masuk satu Syawal, Lebaran Idul Fitri, sebulan penuh kita akan masuk bulan Zulka'dah namanya. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan ke-9, Syawal bulan ke-10 dalam bulan Hijriah, Zulka'dah bulan ke-11. Bulan ke-12-nya namanya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, saudaraku seiman, adalah bulan yang mulia sekali. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari emas kaum muslimin. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami anil ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah.
Maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah ya Rasulullah belum bisa menyamai pahala di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah tidak bisa mengalahkan pahala yang dikerjakan, amalan apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali walam yarji bidzalika bisyai. Kecuali seseorang yang keluar, ya, membawa seluruh hartanya dan jiwanya ke medan perang, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya, hartanya habis. Misalnya dia punya 10 miliar, habis diinfakkan di medan perang, dia pun mati syahid, baru menyamai pahala yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, ulama sangat menekankan, di antara semua ibadah, yang paling ditekankan dan pahalanya besar adalah puasa. Bagi yang mampu puasa 9 hari, maka puasa selama 9 hari itu. 1-9. Bagi anda yang tidak mampu, maka anda puasa tanggal 9-nya saja. Tentu tanggal 10 kita enggak puasa karena hari raya Idul Adha. Dan untuk mudah mengingat ini, maka ingatlah 9 hari sebelum hari raya Idul Adha. Itu adalah hari-hari emas kita. Mengalahkan pahala jihad. Kalau anda tidak mampu selama 9 hari, boleh berapa hari saja. Kalau anda tidak mampu, maka minimal tanggal 9 dikenal dengan hari Arafah. Pada saat jemaah haji sedang wukuf di Arafah, dan ini khusus bagi orang yang tidak haji. Kalau orang haji sudah cukup bagi dia. Karena hari Arafah adalah hari yang mulia. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dia hadir di Arafah. Maka ini adalah hari yang sangat mulia. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah menghapus hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Maka kita yang sedang tidak haji berpuasa satu hari saja. Kata Nabi SAW, Sawmu yawm Arafah yukafiru sanatal madhi wal baqiyah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Puasa satu hari saja, hari Arafah itu bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, satu tahun yang lalu, dan 365 hari ke depan atau satu tahun ke depan. Berarti 730 hari dosa anda dimaafkan hanya dengan puasa sehari. Dan juga termasuk puasa Tasu'a dan Ashura atau tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau tadi puasa 9 hari bulan Zulhijjah, kita pindah bulan depannya bulan Muharram atau bulan pertama dalam bulan-bulan atau tahun Hijriah. Maka disunnahkan puasa 9 dan 10. Kalau tanggal 9 dikenal dengan hari Tasu'a, diambil dari kata-kata Tis'a, berarti hari ke-9. Ashura, diambil dari kata-kata Ashar, berarti hari yang ke-10. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi puasa pada hari ini, tepatnya 10 Muharram. Maka Nabi SAW bilang, apa alasan mereka puasa? Kata para sahabat, mereka mengatakan hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, kami umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu disuruhlah atau diperintahkanlah untuk berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan, untuk ditanya keutamaan hari Ashura, beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madhiyah, bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu atau 365 hari yang lalu. Puasa Arafah lebih besar tentunya, setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tapi puasa Ashura juga mendapatkan satu tahun yang lalu. Dan kita disunnahkan menggabung dengan tanggal 9, karena orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari itu, sampai hari ini di Israel mereka lakukan itu. Supaya tidak sama dengan Yahudi, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang lain, atau hadis sahih yang lain, Lau bakitu ila qabil la usuman natasih. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya pasti akan berpuasa atau mengikuti puasa 10 sama 9. Juga yang terakhir teman-teman, puasa Daud bagi orang yang mampu. Kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Dia puasa sehari, berbuka puasa sehari. Hanya saja hukumnya agak berbeda khusus puasa yang terakhir ini. Kalau anda puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari tidak, maka seluruh puasa sunnah yang tadi sudah terhapuskan hukumnya dengan puasa Daud. Jadi misal, anda puasa hari Senin, kalau anda mau niatkan puasa Daud sekaligus puasa Senin, bisa. Selasa pasti anda tidak puasa. Hari Rabu anda puasa, maka hari Kamis anda sudah tidak puasa lagi. Tapi tetap dia lebih afdal karena secara kuantitas jumlahnya lebih banyak. Kalau anda berpuasa sepuasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, hari ini hari selanjutnya puasa, besoknya tidak. Terus begitu, selama 12 bulan, sebulannya Ramadan kita keluarkan berarti 11 bulan. Kalau dibagi dua, karena anda puasa sehari, buka puasa sehari, berarti 5 bulan setengah dalam setahun itu atau 11 bulan anda berpuasa. Setengahnya anda terhitung puasa. Sementara kalau anda gabungkan puasa, 6 hari Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tadi 3 hari setiap bulan, puasa 9 hari dari bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah, puasa Tasu'a dan Ashura, semuanya ini hanya 4 bulan setengah. Selisihnya kurang lebih 1 bulan kalau dihitung secara kuantitas dalam setahun. Ini mutiara yang sangat mahal dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat malam. Kerjakanlah sholat malam teman-teman. Tarawih adalah sholat malam.
Maka kita dianjurkan mengerjakan sholat malam. Kalau kita tidak kerjakan di awal malam setelah sholat ba'diyah isya, maka kita kerjakan di akhir malam. Minimal selama sebulan kita sudah biasa bangun makan sahur. Dan kita kalau bangun sahur, di antaranya atau maksimal, yang banyak jawaban dari kaum muslimin, mereka bangun 1 atau 2 jam sebelum subuh. Maka ini waktu sepertiga malam yang Allah turun ke langit bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu kemudian menanyakan kepada para malaikatnya, adakah yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, adakah yang beristighfar, maka saya memaafkannya. Jadi, kita dimuliakan Allah SWT terbiasa bangun di waktu itu, maka bangunlah sholat malam, karena selama sebulan Anda sudah terlatih untuk bangun sahur di waktu itu. Jangan terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, baca Al-Quran. Ramadan kita suruh baca Al-Quran. Setelah Ramadan kita baca Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya puasa dan Quran akan menjadi penolong bagi pelakunya pada hari kiamat. Al-Quran akan mengatakan, atau puasa akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya dari lapar dan haus di pagi hari. Ya, dan Quran mengatakan, aku telah menahannya tidur di malam hari. Ya, karena dia sholat dengan membaca Al-Quran. Maka dua-duanya memberikan syafaat atau pertolongan, dan Allah terima syafaat tersebut untuk membawa pelakunya masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ikra Al-Quran, fa'innahu ya'ti syafi'in di ahli yawmal kiyamah. Baca Al-Quran, karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Itu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti berdoa, berzikir, bersedekah. Semua yang telah kita dilatih selama Ramadan, maka kita lakukan juga di luar Ramadan tentunya. Tapi tadi yang saya sebutkan adalah inti-inti ibadah itu. Ya, saya simpulkan, saudaraku seiman, bagaimana caranya Anda menarik pelatihan Ramadan itu kepada setelah Ramadan. Selama 11 bulan kita terapkan itu ke amal-amal sunnah kita dan amal wajib kita. Ramadan akan datang, kita harus lebih baik lagi kualitasnya dari Ramadan tahun lalu untuk bekal 11 bulan ke depan. Begitu juga Ramadan setelahnya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat ajal datang nanti insyaallah, dalam keadaan mendapatkan pahala dan iman yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.